Hasil Galatasaray vs Manchester United tanggal 30 November tahun 2023. Galatasaray menjamu Manchester United di Al-Sami Yen Stadium pada matchday 5 grup A Liga Champions 2023/2024. Pertandingan Galatasaray vs MU ini kick off Kamis, tanggal 30 November tahun 2023, jam 04.45 waktu Indonesia Barat, live di SCTV dan live streaming di video. Di menit 11 Garnacho berhasil mencetak gol untuk Manchester United. Disusul oleh Bruno Fernandes di menit 18 lewat tendangan jarak jauhnya. Galatasaray berhasil membalas lewat tendangan bebas Hakim Ziyech. Di babak kedua MU lagi-lagi berhasil mencetak gol, kali ini lewat Scott McTominay. Pada menit 62 MU kebobolan lagi lewat tendangan bebas dengan pemain yang sama Hakim Ziyech. Facundo Pellistri minim dapat kesempatan di MU, Erik ten Hag, dia harus buktikan dirinya layak. Manajer Manchester United, Erik ten Hag buka suara terkait situasi Facundo Pellistri di timnya. Ia menyebut sang winger harus bekerja keras dan membuktikan diri bahwa ia layak untuk mendapatkan jam bermain di skuad Setan Merah. Di musim 2023/2024 ini, Manchester United memutuskan untuk tidak meminjamkan Pellistri ke klub lain. Winger timnas Uruguay itu dipertahankan Erik ten Hag di skuad Setan Merah. Meski tampil apik di timnas Uruguay, nasib Pellistri berbanding terbalik di MU. Ia sejauh ini minim diberi kesempatan bermain oleh Erik ten Hag. Baru-baru ini, ten Hag dimintai penjelasan mengapa Pellistri jarang bermain di timnya. Apa alasannya tidak memberikan jam bermain pada sang winger? Dalam konferensi persnya, Erik ten Hag menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan kesempatan cuma-cuma bagi pemainnya untuk bermain. Ia menyebut Pellistri harus membuktikan diri bahwa ia layak bermain jika ia ingin tampil di skuad Setan Merah. Dia, Pellistri, harus meningkatkan performanya sebagai pemain cadangan. Ketika ia mendapatkan kesempatan, ia harus memberikan dampak yang bagus bagi tim ini, ungkap ten Hag. Ten Hag juga menyebut bahwa proses Pellistri untuk menjadi pemain inti itu tidak bisa instan. Ia menyebut bahwa sang winger harus terus berproses dan ia akan memberikan kesempatan jika Pellistri mampu membuktikan diri ia layak. Ia butuh waktu untuk bisa menjadi pemain starter. Kita lihat seberapa cepat ia mampu untuk mencapai level itu, pungkasnya. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. Bruno Fernandes balas kritik terkait perannya sebagai kapten. Bruno Fernandes sudah pernah mendapat kritik dari Roy Keane terkait status sebagai kapten Manchester United. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu tidak peduli dengan kritik yang disampaikan kepadanya. Bruno Fernandes menganggap bahwa berbagai pihak di dalam skuad MU merasa puas dengan kepemimpinannya. Bruno Fernandes membalas kritik yang disampaikan oleh Roy Keane dan berbagai pihak terkait statusnya sebagai kapten Manchester United. Pemain asal Portugal itu menganggap ia mendapat respon positif terkait berbagai tindakan yang dilakukannya sebagai kapten. Tentu tidak ada yang senang ketika mendapat kritik, Anda tidak senang mendapat kritik dan banyak orang merasakan hal yang sama. Tapi pada saat yang sama saya harus memikirkan yang terbaik untuk tim ini. Saya tidak akan selalu benar, tetapi saya juga memikirkan apa yang tepat untuk saat itu. Bermain di Manchester United dan mendapat kritik adalah hal yang wajar, ketika Anda bermain memuaskan atau sebaliknya, melakukan hal yang tepat atau kesalahan. Saya hanya harus tetap menghadapi itu seperti saat saya datang ke sini. Kini sorotan ada terkait status saya sebagai kapten.
Fokus saya diarahkan kepada tim, staff, dan semua yang ada di sini. Saya rasa mereka merasa puas, ucap Bruno Fernandes dalam konferensi pers jelang laga VS Galatasaray. Mantan pemain Sporting CP itu juga mengatakan bahwa ia paham kesulitan dapat terjadi ketika melewati periode awal kariernya di Old Trafford. Pemain dengan nomor punggung 8 itu menegaskan bahwa ia akan tetap melakukan tindakan yang membuatnya mendapat respon positif dari rekan-rekannya. Messi diklaim unfollow Garnacho karena mengidolakan Ronaldo. Rio Ferdinand mengklaim Lionel Messi unfollow atau berhenti mengikuti Alejandro Garnacho di Instagram karena pemain Manchester United itu secara terang-terangan mengidolai Cristiano Ronaldo. Tahukah Anda apa yang saya sukai dari dia, Garnacho? Dia tidak peduli. Teman saya mengatakan kepada saya bahwa Messi berhenti mengikutinya, unfollowed Instagram, hanya karena dia, Garnacho, tidak merahasiakan kesukaannya terhadap Ronaldo, ucap Rio Ferdinand dikutip dari Daily Mail. Dia tunjukkan itu, tidak peduli, saya penggemar Ronaldo. Siapa GOAT itu? Ronaldo, bahkan ketika dia sedang berada di skuad Argentina. Kata Ferdinand menambahkan, sementara itu, para penggemar menyebut Messi telah berhenti mengikuti Garnacho di Instagram sejak April tahun 2022 setelah pemain muda Argentina itu memposting foto Ronaldo dan menyebut bintang Portugal itu sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Hingga saat ini Messi masih tidak mengikuti Garnacho di Instagram, meski bintang Manchester United itu mengikutinya, tulis Daily Mail. Garnacho secara terang sama dengan terangan menunjukkan dirinya lebih mengidolai Ronaldo dengan meniru selebrasi, see you, khas CR7 setelah mencetak gol salto saat Man United melawan Everton di Liga Inggris, Minggu, 26/11. Tendangan salto spektakuler yang dilesakkan Garnacho tersebut membawa Manchester United unggul 1-0 pada menit ketiga hingga akhirnya menang 3-0 atas Everton. Gol salto Garnacho tersebut dianggap sebagai salah satu gol terbaik di Liga Inggris.